Saya cukup menyediakan surat dokter aja, Pak. Surat dokter sehat. Itu aja. Tapi di perbatasan atau menemukan checkpoint diberhentikan atau ditanya nggak sih? Diberhentikan. Cuma di oleh polisi. Pada saat itu kepolisian tidak mengetahui bahwa itu adalah Ferdian. Tidak, Pak. Tidak. Tidak mengetahui. Tidak. Apa yang dilakukan Ferdian untuk mengelabui petugas selain tadi membuat surat keterangan? Nyemut ini pulang kampung aja, Pak. Pulang kampung. Terus informasi tadi saya dapatkan Ferdian mengubah style gitu ya, gaya atau penampilan. Ini apa yang dirubah untuk mengelabui petugas kepolisian? Warna rambut saja, Pak. Saat itu mungkin tahu juga kalau ayah dari Ferdian ini diperiksa oleh kepolisian. Apakah saat itu memang ayah Ferdian sendiri membantu Ferdian untuk menghindar dari kepolisian? Ayah saya menyarankan saya untuk menyerahkan diri, Pak. Oh, sebetulnya ayah menyarankan untuk menyerahkan diri. Kenapa pada saat itu tidak menyerahkan diri? Saya panik, Pak. Saya takut karena banyak orang yang berdatangan ke rumah orang tua saya. Jadi saya memilih untuk kabur. Setelah kejadian seperti saat ini dan juga terancam hukuman 12 tahun penjara, apakah menyesal melakukan tindakan seperti itu? Sangat menyesal, Pak. Sangat menyesal atas perbuatan saya.